Semua, kita balik lagi ke part 2 dan ini adalah game kedua dari Best of 3. Ya tadi, asal kalian tahu sebenarnya tadi agak gak tahu nama juga DC atau mungkin apa. Tapi di game 1 aku juga menang gara-gara udah keskakmat juga si Kartana. Jadi Pokemon, Pokemon tadi gue ini tinggal Sewa-Sewa dan Sawazel dan dia tinggal Kartana. Ya udah, skakmat udah, gak bisa ngapa-ngapain. Well, nice lah. Aduh, oh my god. Ya, juga maaf kalau nggak bisa upload Magnetman VGC Adventure sama ini tadi, soalnya lagi batuk-batuk. Yes. Ada. Gue benci batuk, jujur aja. Batu gini memang benar-benar penyakit berat. Kayak gue pake musik Guardian, ini ada musik favoritku. Well, here we go. Here we go lah. Game untuk game kedua, pick. Oke, okay. Kayak gue ini kita tetap harus pake Sawazel ya. Dia bangga mau kuang gas turun kalau tahu selesai Giga Drain. Dia kayak kuang Fire Musa. Enggak sih, gak cuma Yewitnya tetep. Gak cuma Giga Wit boy lah. Kayak ngewinning aja. Oh, that's Hotel Fall ya. Tiga Musa atau Koko ya. Tapi aku tak mau itu Zawazo. Atau enggak Gachumnya Sweet Sayat Ferai Musa. Gachumnya jadi di belakang. Gigawit, heh. Gigawit enak sih. Oke, bos. Koko lah. Upah gak pada waktu. Saya dah. Oke, udah siap. Aku wewe dan nihi wewe gue kali ini. Soalnya udah kayak musa keluar. Embalun, wow. Aku tak mau si Tapu Wewe mau ngapain. Tapi bisa dia potensial psychic ke Fremosa tewas deh. Ini tangguh. Okay. Terus satu-satu cara pick out Wewe suit ke Koko. Oke. Pick out. Enggak sih. Protect. Ada suat boom ke Wewe. Ya, Whispoy lah. Oke, okay, no scarf. Ini Hiwe gue balik tewas. Tahun ini. Ya harusnya sih defense Hiyo itu juga gak terlalu tebel. Oba, itu sih
Kayak aku pakai oil apa moing kaiju. Ya non juju tau lah maksudku. This boost naikin speed. Scarf. No problem. Femosa tewas. Mas Boom bisa kawin lele, wah pasti. Oh guys, survive. Gak apa, tenang, masih agak cuma ini. Arcanine keluar. Pengen protect earthquake. Dancing Green Melee. Itu taktikku sih sebenarnya. In general. Yep, just with Melee. Ke Kartana. Will Wisp ke Garchomp. Kayak gue Sweet Coco aja ya. Soal kata bakal protect aku yakin aja. Saat sebelum ke Arcanine, yes, benar play-nya. Soalnya kadang pengen protect atau switch ke Lele. Gak mungkin sih switch ke Lele. Nanti bisa tewas. Sama aja. Jadi base play-nya itu kadang harus protect. Yes, kata protect. As it should be. Slash boom. That's okay damage. Then poison Arcanine. Apa nih itemnya? Citrus sama kayak bunyi aku. Snarl. Tapi gue miss. Perfect. Jadi tinggal flamethrower sama thunderbolt Arcanine. Flamethrower kartana masih bisa kawin lah. Soal kan 4 time weak sama special defense nya begitu fragile. Here comes thunderbolt. And here comes flamethrower. That was it. Well, GG pick, GG, nice, nice game. Gue enjoy banget. Here comes Tapu Lele. Well, gue udah menang sih. Tinggal Swat Boom dan Thunderbolt. Ya, 5 tahun doang. Wah, tapi GG sih. That's it. GG. Thanks for enjoying ya, Jawa. Like, subscribe, dan share-nya ya. See
see ya guys, have a nice weekend. Sorry, maksudnya see ya guys, thanks for watching.